Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Jadi hari ini saya akan membuat cemilan atau makanan berbahan dasar dari singkong, yaitu singkong panggang keju. Soal rasa tidak usah diragukan lagi, pastinya sangat mantap, surantap. Oke, kita mulai aja. Di sini saya sudah siapkan bahan utamanya. Ada 1 kg singkong, dan ini 1 kg udah saya kupas dan cuci bersih. Lalu singkongnya sekarang kita parut ya, boleh diparut, boleh dicoper, boleh juga di blender. Yang penting kita haluskan. Di sini singkongnya akan saya chopper ya. Tadinya mau saya parut manual, tapi nggak jadi. Jadi saya akan menggunakan chopper untuk menghaluskan singkongnya. Dan sebelum dihaluskan, ini singkongnya sudah saya preteli ya. Udah saya potong-potong kecil dulu, biar nanti pas penggilingannya lebih cepat. Oke, langsung aja si singkongnya kita masukkan ke dalam chopper. Ini mudah-mudahan muat ya, 1 kg. Muat ya, ini muat lah ya. Jadi kalau untuk di chopper ya atau di blender ini harus pakai sedikit air supaya lebih cepat halus. Di sini saya tambahkan ini ada 250 ml air. Ini saya pakai air bersih ya, air biasa. Langsung aja ya kita chopper si singkongnya. Oke, ini singkongnya sudah halus ya. Jadi sekarang kita peras singkongnya. Oke. Ini singkongnya jadi satu piring ya setelah diparut dan diperas seperti ini. Sekarang kita kesampingkan dulu. Kita siapkan bahan yang lainnya. Sekarang kita siapkan mangkuk ya, ataupun baskom yang agak besar. Saya akan menambahkan ini ada 20 sendok makan gula pasir ya, setara dengan 200 gram. Dan apabila kawan-kawan tidak suka terlalu manis, bisa dikurangi menjadi 150 gram ya. Kita masukkan 2 butir telur ayam. Seperempat sendok teh vanili bubuk atau vanili cair juga oke. Kita masukkan 200 ml santan atau 1 gelas ya. Santan bisa diganti dengan susu full cream atau susu tawar ya. Di sini saya tidak akan memakai garam karena nanti saya mau pakai keju. Semua bahan ini kita campur atau kita aduk. Kita aduk sampai merata. Kalau sudah tercampur, sekarang kita tambahkan. Saya akan menambahkan keju Frochis ya, sebanyak 160 gram atau 1 balok ini. Tapi kalau kawan-kawan pingin dikurangi, boleh menjadi 100 gram ataupun 80 gram ya. Kalau saya pakainya 1 balok. Dan ini kejunya sudah saya parut ya. Kita masukkan ke dalam adonan ini, santan. Kita aduk merata ya. Kalau sudah tercampur, sekarang kita tambahkan singkong parutnya. Kita masukkan semuanya ke dalam adonan telur dan santan. Kita aduk merata ya. Kalau sudah tercampur, sekarang kita tambahkan ini ada 10 sendok makan tepung beras ketan atau setara dengan 100 gram. Kita aduk. Aduk sampai merata. Kalau sudah tercampur, di sini saya akan masukkan. Ini ada endapan air singkong atau perasan air singkong tadi ya. Ini adalah tepungnya atau tepung kanjinya. Kita masukkan ke dalam adonan. Ini saya tadi endapkan selama proses ya, udah mengendap. Kita masukkan semua ya. Oke, kita aduk sampai merata. Kalau sudah tercampur, sekarang terakhir kita tambahkan. Ini ada 100 gram margarin yang saya cairkan. Kita masukkan semua. Kita aduk lagi ya sampai tercampur dengan sempurna.
Aduk-aduk ya. Oke, ini adonannya sudah ready. Ini sudah tercampur dengan sempurna. Berarti adonan sudah siap. Sekarang waktunya kita siapkan loyang. Di sini saya siapkan beberapa loyang ya. Karena nanti saya akan menuangkan adonannya tidak full, alias cuma setengahnya aja. Saya mau bikin tipis. Dan ini loyangnya sudah saya lapisi dengan kertas roti atau bisa juga dilapisi dengan daun ya, daun pisang. Lalu diolesi dengan margarin. Oke, langsung aja adonan singkongnya kita tuang. Saya mau tuangkan setengah. Setengah loyang maksudnya, masing-masing. Oke. Kita ratakan ya. Oke, ini udah saya tuang semua. Jadinya 3 loyang cuma isi setengah-setengah. Saya akan padatkan ya. Biar apa? Tidak gerinjul. Oke. Ini adonan sudah ready. Sekarang kita panaskan atau kita siapkan kukusan. Di sini saya sudah panaskan kukusan dan ini sudah mendidih. Langsung aja loyang yang diisi dengan parutan singkong kita masukkan. Dan untuk yang satunya saya akan tumpuk ya, seperti ini. Sekarang kita kukus selama 30 menit. Oke, kukus selama 30 menit atau sampai matang ya. Ini setelah saya kukus selama 30 menit, sekarang kita angkat ya. Oke, sekarang kukus singkongnya kita dinginkan dulu. Karena ini sangat panas banget ya. Jadi sekarang kita dinginkan sampai dingin kurang lebih 30 sampai 1 jam. Itu mah hangat lah ya, kalau segitu mah. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Sambil nunggu kuenya dingin, sekarang kita siapkan olesan. Di sini akan saya masukkan 1 butir kuning telur. Ini ada 1 sendok makan margarin yang dicairkan. Dan kita tambahkan juga 1 sendok makan susu kental manis. Oke. Ketiga bahan ini kita aduk sampai merata. Oke, ini udah tercampur dengan sempurna. Dan ini kuenya udah dingin. Udah bisa kita tuang ya, lalu kita panggang. Sekarang kita siapkan alat pemanggang ya, bisa juga memakai teflon. Nyalakan dengan api sedang cenderung kecil. Lalu kita taruh margarin secukupnya ya. Kita ratakan. Singkong kukusnya sekarang kita masukkan, kita panggang ya. Jangan lupa dibalik ya. Kalau bawahnya udah cukup agak berapa menit kek, balik. Nah, seperti ini. Satu lagi kita balik. Nah, kalau udah dibalik seperti ini, baru kita olesi dengan olesan yang tadi kita bikin. Ini olesannya, kita pakai kuas ya. Kita oles di atas atau di permukaan kuenya, kue singkongnya. Agak banyak ya, nggak apa-apa ya. Sekarang kita balik lagi. Jangan lupa kita oles. Kita bisa pindah posisi.
Oke, ini singkong panggangnya sudah matang ya. Jadi sekarang kita angkat. Selagi panas langsung kita potong ya. Untuk ukuran potongannya itu bebas. Ini dia, singkong keju panggangnya sudah ready ya. Sudah matang dan dari sini aromanya sangat harum sekali. Harum dari panggang-panggang ini. Oke, langsung aja sekarang kita icip-icip seperti apa rasanya. Singkong keju panggang. Mari makan. Wow. Teksturnya super lembut, gurih, manisnya pas, dan aroma bakarannya ini sangat nikmat banget, enak banget. Pokoknya sangat mantap surantap, soal rasa tidak mengecewakan. Karena ini campurannya santan dan juga keju ya, yang pasti akan sangat enak sekali. Cara bikinnya gampang dan bahan-bahannya juga super simpel, jadi tidak begitu ribet ya. Oke kawan, untuk video singkong keju panggangnya sampai di sini dulu. Pastinya jangan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye, dan ciao.